2020 juga. Kertas satu. Kertas satu. Markah dia, ini dua je. Okay, so dia kata persamaan kuadratik tak, saya salin sekejap. Persamaan kuadratik X kuasa 2 campur PX tambah 9 sama dengan 2X. Okay. Okay. Mempunyai dua punca sama. Dua punca yang sama. Cari nilai-nilai P yang mungkin. Yang mungkin, mungkin mungkin bulat pula kat sini. Okay. Tadi baru je paper emat. Tak apa lah, itu tadi trial. Nanti awak ada SPM. Okay, jadi try lah lagi soalan ni. Yang tadi tu tadilah. Yang nanti tu. Yang nanti tu. Kenapa? Kenapa dengan TikTok? Apa yang berlaku dengan TikTok? Saya tak tahu apa-apa eh. Saya hanya mengajar. Kenapa dengan TikTok? Kenapa semua orang merajuk dengan TikTok ni? TikTok buat apa? Apa yang telah TikTok buat? Terima kasih. Hai. Saya rasa kena tekan skrin lama-lama ke ataupun ada setting dia kat bawah tu. Dia tulis clear mode. Clear mode. Slide eh? Slide je. Oh, kawan awak cakap slide je. Ada clear mode dia. Boleh. Awak tak, awak kena explore sikit. Cuba explore sikit. Clear mode ke clear display? Slide ke kanan. Kawan awak kata tekan lama-lama. Slide ke kanan. Slide ke kiri. Aku swipe. Bukan nari TikTok eh. Kita nak buat AirMax. Okay, so ni soalan ni eh. Trial Terengganu 2020. Okay. Okay, kalau tak boleh swipe. Apa? Kawan awak suruh update TikTok. Cuba update eh.
Slide dari kiri ke kanan kalau nak kata. Swipe. Swipe. Ni dari kiri, dari sini lah. Hai, baru jadi. Betul. Hang, Allah. maksudnya mungkin lah sama ada kena update TikTok ataupun kena beli phone baru. Itu je lah. Kan? Okay, so kita ada persamaan kuadratik ini. X kuasa 2 tambah PX tambah 9 sama dengan 2X. Kita tulis balik. Okay, jangan careless tulis balik ni macam saya tadi. Jadi kita tulis tu make sure betul. Okay, X kuasa 2 tambah PX tambah 9 sama dengan 2X. Okay, susunkan dia. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 tambah PX tolak 2X tambah 9 sama dengan sifar. Okay, susun betul. Bismillah. Okey, kemudian kemudian kita listkan dia punya A lah. So A dia 1, B dia adalah nombor depan huruf X eh, sebab saya rasa ramai juga yang macam confused nak ambil B. B ni adalah nombor depan huruf X. Memandangkan huruf X yang kuasa 1 ni ada 2. Jadi kita akan ambil 2-2 ni dekat depan huruf X ni. 2-2 ni. Kita akan ambil huruf P dan juga negatif 2. P tolak 2. Okay. C dia adalah 9. Okay, 9. Ha, gitu. Okay, jadi A, B, C dah ada. Makanya next seterusnya kita buat, kita tengok ni, dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Dua punca yang sama, kita tengok balik kita punya pembeza layan. Okay, kalau dua punca yang sama, maksudnya graf kita dia akan kena pada berapa titik? Okay. Dia akan kena pada satu titik. Jadi ni kita panggil dua punca yang sama eh. Jadi pembeza layan dia adalah B kuasa 2 tolak 4 A, C sama dengan sifar. Yeah. Okay. Dia panggil dua punca yang sama tapi dia kena pada satu titik sahaja. Yeah. Okay. Maksudnya kalau masuk kalkulator, jawapan X1 dengan X2 awak sama. Okay, boleh? Tadi ada soalan kawan awak tapi saya tak tangkap soalan dia apa. Saya macam tak fikir apa ni tadi. Soalan ni. Esok sejarah. Alamak, nak saya ajar sejarah ke? Okay. saya ajar MX bolehlah eh. Sejarah tak reti lah. Kena tanya cikgu lain eh. Okay, good luck kepada yang exam.
eh. Saya doakan siapa yang exam esok dipermudahkan untuk menjawab, okey, dan mendapat markah yang terbaik ya, eh. InsyaAllah. Okey? Kimia, kimia. Apa tak boleh, eh? Saya boleh ajak MS je, MS. MS, GKT. Memot. Tiga je saya boleh. Yang lain tu saya dah tak ingat dah, eh. Oh, dah dapat answer dia. Bagus. Okey, jom kita tengok, eh. Jawapan awak betul ke tak? Okey, kita akan guna B square dalam 4AC sama dengan sifar sebab dia adalah dua punca yang sama, eh. Jadi tulis kat sini B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan sifar. Yang ini tadi kawan nak tanya, oh, faktor ke cikgu? Boleh faktorkan, faktorkan X. Okey, tapi kalau saya tak payah faktor pun tak apa. Kita terus keluarkan, ambil sahaja huruf ataupun nombor yang depan X ni, kita letak je bawah. Okey, letak je. So dia adalah sama dengan macam kita faktor sebenarnya. Kalau dua titik pembeza layan ni tadi kita buat dua titik macam ni, dia akan langgar. Okey, ni dua titik berbeza macam ni. Yang sekarang ni dua punca yang sama ni, maksudnya dua titik yang sama. Bila dua titik yang sama, dia akan kena pada satu titik sahaja. Tapi dia panggil dua punca yang sama. Okay. Bio langsung. Langsunglah saya tak tahu, eh. Saya tak belajar pun bio. Saya tak pernah belajar biologi, eh. Saya tak ambil biologi masa saya sekolah dulu. Jadi saya memang tak tahu langsung biologi. Alright. Kelas berapa? Sampai pukul 6 je. Paling pun 6-10 macam tu lah, eh. Tak lama sangat lah. Okay. So ini, eh, B square tolak 4AC sama dengan sifar. Lepas tu kita masukkan B dia. B dia adalah P tolak 2. So P tolak 2 kuasa 2 tolak 4. A dia 1, C dia 9. Okay, dia akan sama dengan sifar. Okay, beza soalan ni dengan tadi. Yang pertama adalah dia punya pembeza layan. Yang kedua adalah dia kata ni, cari nilai-nilai P. Awak perasan tak yang soalan tadi dia tak ada, dia tak tulis nilai-nilai, dia sebut julat. Okay. Okay, julat. So julat tadi yang saya kata dia kena ada arrow-arrow tadi, eh. Okay, bila soalan ini dia dia suruh cari nilai-nilai. Sebab apa dia nilai-nilai? Dia bukan julat. Nilai-nilai sebab kalau kita punya pembeza layan, dia memang sama dengan. Simbol dia adalah sama dengan. Sebab itulah yang kita akan dapat. Ini adalah nilai-nilai, bukannya julat. Macam yang tadi, pembeza layan dia tadi jadi ada lebih besar, kan? Simbol dia lebih besar. Jadi bila dia lebih besar, dia ada julat lah. Macam tu cerita dia. Okay? Yes. Okay. So ini kita akan dapat dua jawapan yang mungkin bagi P. Sebab itulah perkataan dia adalah nilai-nilai. So nilai P ini ada dua, ada kemungkinan dia. Tak semestinya satu sebab cakap nilai-nilai, nilai-nilai mesti dua, kan? Banyak tu tak? Ni
bahasa Melayu kita belajar eh. Nilai-nilai maksudnya banyak. Okay, so kita kembangkan ini, kita akan dapat apa? P kuasa 2 tolak 4P tambah 4. Betul ke saya kira ni sama dengan sifar. Jadi kita terdapat P kuasa 2 tolak 4P tolak 32 sama dengan sifar. Betul saya kira. Okay, jadi awak masuk kalkulator EQN. Ni kena guna kalkulator lah. Okay, EQN. Jadi awak akan dapat dua answer. Apa tadi saya nampak? Kalau nak bagi tadi nombor 8 dengan negatif 4. Terima kasih. So P sama dengan 8. P sama dengan negatif 4. Dah siap. Dah siap. Tada. Okay, dah siap.